Hari pertama dalam hidup kita, hari pertama mungkin adalah satu persiapan. Hari pertama. Hari ini Sabtu 14 hari bulan 2023 sedang berlangsung satu program MTV. Jom kita saksikan. Jadi saya percaya anak-anak sekolah kelas. Kalau mak negeri, mak negeri. Hei, bagi nak negeri. Pengajarannya adalah sebagai murid di sekolah kita perlulah saling menghormati antara satu sama lain. Elakkan perbuatan buli, memeras ugut dan mengganggu terhadap murid yang lain. Perbuatan tersebut boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan, perasaan atau stres. Oleh itu, mari sama-sama elakkan perbuatan buli di sekolah. Sekian sebagai di buli dari kami kelas 6. Saya Muhammad Saiful. Okay, barisan 60 kanan, guru-guru, jawatan kuasa disiplin dan anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, tujuan kita berada di dewan ini adalah program anti-bully bersama pegawai perhubungan sekolah di bawah PKM dan jawatan kuasa disiplin. Dan saya secara personal mengucapkan juga terima kasih kepada Sarjan Saiful sebab sudi hadir bersama dengan anak-anak murid sekolah Masa Alam Besar hari ini. Baik, pertama kita ucapkan tanya kepada murid tahun 6. Tepuk tangan sikit. Okay, murid tahun 6 lor. Dan guru-guru yang menjayakan gimmick mengenai anti-bully. Dan saya harap, cikgu harap, ini hanyalah gimmick dan bukan satu trend dan bukan satu aktiviti yang kamu akan buat ataupun jadikan satu amalan. Okay, bila kamu melakukan perkara yang baik, kamu akan dimasukkan dalam amalan terbaik dalam sistem sosial. Tapi kalau kamu lakukan bully, juga akan dimasukkan dalam sistem sosial disiplin murid. Okay? Baik, bully ini dia berlaku dalam fizikal dan mental. Jadi cikgu tak memanjangkan sebab bully fizikal kita boleh lihat daripada tingkah laku, daripada perbuatan. Tetapi bahaya sekarang ini bully cyber. Dan saja, bully cyber akan mengakibatkan parahnya psikologi, parahnya mental, parahnya anak-anak ini yang ada sekarang ini yang akan menerajui negara kita. Jadi say no to bully. No bully. Boleh? Okey, sama-sama no bully. No bully. Okey, kita teruskan dengan program ini dan bersama dengan pegawai sekolah kita, Sarjan Saiful. Kalau mangsa-mangsa bully ini tak boleh tahu pada cikgu ataupun ibu bapa ataupun polis, dia akan terus dibully. Macam guru besar kata tadi dan juga macam abang-abang dah enam tadi berlaku hari. Kalau bully dari segi fizikal kita boleh nampak. Maksudnya besar lebah ke, berdarah ke, itu kita boleh nampak. Tapi kalau bully yang melibatkan mental, itu cukup bahaya. Faham tak? Kesan yang terhadap mental tu macam mana? Stres lagi? Kalau okay, kalau lagi? Bagus. Ini okey. Yang utama sekali, kesan bully untuk mental adalah dia tidak boleh memberi perhatian terhadap pelajarannya.
dia akan fikir tekanan-tekanan yang dihadapi oleh dia di sekolah. Dia akan merasa tak seronok nak main ke sekolah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nur Anis Anissa Rizal Haizah dari Sekat Canang PSS PBPSS Sekolah Bisa. Bolehkah Ustazah beri sedikit pencerahan berkaitan dengan program anti-bully yang dijayakan pada hari ini? Baik. Program anti-bully yang kita jalankan pada hari ini berikutan dengan kejadian buli di sekolah yang semakin menjadi-jadi. Terdapat banyak laporan tentang kejadian buli ini hingga membimbangkan banyak pihak. Bukan saja pihak individu, malah ibu bapa, sekolah, pejabat pendidikan daerah, jabatan pendidikan negeri, seterusnya sehingga Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan program pelancaran sekolah sejak sekolahku sejahtera yang di dalamnya terdapat salah satu elemen anti-bully. Jadi aspek yang kita tekankan dalam program anti-bully ini, kita menjemput pegawai perhubungan sekolah Polis Diraja Malaysia untuk menjelaskan kepada murid-murid tentang definisi buli, jenis-jenis buli, mengenali ciri-ciri pembuli dan juga mengenali ciri-ciri mangsa buli. Faktor-faktor yang mendorong berlakunya kes buli di kalangan murid-murid. Oleh itu, program ini memberi kesedaran kepada murid-murid supaya mengelakkan gejala buli di kalangan murid-murid, terutama di sekolah kebangsaan dan pusat. Jadi, impak daripada program ini semoga sekolah kita bebas buli. Itu yang kita masukkan dalam program hari ini. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Berdiam bukan tanda setuju.